Baik, kembali bersama kami Menu Bola Lampung Mitra Warga. Masih dalam rangkaian pertandingan persahabatan antara Sandali berhadapan dengan Pemilu Pos Futsal di game kedua ini. Akan segera kita saksikan ya, sudah bersiap-siap kedua pemain atau kedua tim yang ada di lapangan. Kita saksikan jersey hitam-hitam yang dikenakan oleh kawan-kawan dari Pemilu Pos Futsal yang kali ini akan menampilkan Tommy, Dennis, Hansen, Elias, Martin. Ada Delbas, Nadi, Vega, Gomlov, Arif Pardosi, Kiki, Nico, dan Sony juga Okta. Sementara dari kawan-kawan Sandelik menampilkan Tommy, Dennis, Hansen, Elias, Martin, Okta, Willy, Sukodani, dan Kevin, Glandi, dan juga ada Nadi di sana. Ya, kedua tim sudah bersiap-siap. Kita saksikan kali ini kawan-kawan dari Sandelik berada di sebelah kanan saya atau berada di sebelah selatan. Sementara kawan-kawan dari Family One Football berada di sebelah kiri kami atau berada di sebelah utara. Kedua kapten kita saksikan, Pardosi, salah satu selebritis di tubuh dari tim Family One Football ya. Ya, nomor punggung 21 ini sang kapten kali ini, Lapontos, dan juga Dennis sebagai kapten tim dari Sandelik. Akan sama-sama memimpin rekan-rekannya untuk mewujudkan sebuah permainan yang baik ya, walaupun dalam skema pertandingan persahabatan, namun ada baiknya tetap mengutamakan permainan yang sangat baik, permainan cantik ya, sehingga kita semua bisa terhibur dan bisa menikmati sebagai sebuah permainan yang sangat cantik dan baik. Kembali ya, wasit akan dipimpin oleh saudara Soleh ya, dan dibantu oleh hakim garis saudara Arifin dan juga saudara Suhartoyo. Dan juga tim kedua dari Sandelik ya, yang murni sudah semua diganti ini ya, seperti yang saya katakan tadi ya, semua akan mendapatkan menit yang sama dalam event ini, karena bagaimanapun adalah fun football yang dilakukan oleh kawan-kawan dari kedua tim ya. Dan namun juga tidak menutup kemungkinan dari sebuah skema permainan atau sebuah pertandingan persahabatan seperti ini akan lahir permainan-permainan terbaik ya, karena bagaimanapun mereka semua adalah pemain sepak bola yang mengerti bagaimana aturan dalam sepak bola, juga aturan dalam mereka memainkan persahabatan dengan lawan ya, karena durasi lawan dalam hal ini hanya beberapa menit ya, setelah itu kita adalah semuanya kawan-kawan ya. Baik, sementara game pertama tadi sudah berjalan dan kedudukan sama 1-1 ya di game yang awal tadi. Kembali kali ini kawan-kawan dari Sandelik akan mencoba mulai pertandingan. Inilah pertandingan game yang kedua. Mari kita saksikan bersama-sama. Kembali ada Martin di sana. Tengah Martin masih memainkan bola pelan tadi. Ada sang kapten Dennis, juga Hansen ya di sana dimainkan. Ada di depan ada nomor punggung 91 Kevin yang kembali dimainkan karena memang kebutuhan striker ya yang dicoba dimainkan lagi seorang Kevin ini. Belakang kali ini giliran dari kawan-kawan Family Fun Football tadi. Terlalu kencang bola tadi yang berolahraga. Ya, belum coba main secara build up dari bawah ya. Ya, nah, ada Martin di sana. Masih Martin. Dennis kali ini ke tengah, baik sekali. Pendek kepada nomor punggung 7 tadi ada Ramon. Kembali Martin. Ya, Nadi kali ini mencoba. Ke belakang dia ada Vega. Oh, baik sekali Vega. Coba melewati dari Kevin tadi, goblok ya, salah satu pemain belakang yang tangguh ya, walaupun 22. Saya sering sekali melihat penampilan seorang goblok ini di beberapa pertandingan di event maupun di dunia soccer ya, menjadi karakter bermain serba bisa ya. Kembali ke lapangan kali ini Vega. Masih ya, Pardosi, umpan-umpan dari Pardosi. Anggaran tadi dilakukan
belakang kali ini. Ada Dennis di sana, melebar Dennis, lepas dari kontrol dari Hansen. Sayang sekali. Ya, masih tersaksikan dari pemilih Van Football, melebar bola kali ini. Ada nomor punggung 32 tadi ya, Okta. Sayang sekali. Kita saksikan masih ya, permainan atau ball position dikuasai oleh kawan-kawan dari pemilih Van Football ya, dengan bergulirnya terus alur serangan ke jantung pertahanan belakang dari Sandelik tadi ya. Hansen kali ini, heading sejenak tadi, ada Gladi, melebar bola, jelas sekali Dani kali ini. Sayang sekali alur gerakan Dani tadi bisa dikuasai dengan baik oleh Penadi. Masih cukup aman pertahanan belakang dari pemilih Van Football. Lepas tadi, sayang sekali Kiki melepaskan bola begitu saja. Ya, pertandingan di game yang kedua ini yang baru saja berumur sekitar 7 menit, belum juga tercipta satupun gol dengan sampai dengan saat ini. Masih terus meraba-raba mereka, masih terus bersabar untuk bisa langsung melakukan penyerangan ya, berinisiatif atau strategi-strategi apa yang akan coba diterapkan oleh kawan-kawan ya. Vega kali ini ya, sana dengan mempunyai 10 Sony. Nadi kali ini, Nadi angkat bola, Nadi baik sekali tadi Nadi, namun menjaga gawang Delbas tadi. Bola sudah keluar rupanya. Nadi akan mencoba melakukan tendangan dari situasi bola mati di tendangan sudut ya. Masih Nadi sudah menunggu di sana, 6 pemain sekaligus ya. Kita saksikan ya, ada Pardosi di sana, ada Rio tadi juga, Kiki juga. Bola lagi-lagi menghasilkan sebuah tendangan sudut. Ya, banyak sekali pemain yang sudah menunggu di depan. Ada Angga juga. Angga, Pardosi. Ya, dan dua gomblok kita saksikan tadi ya. Hampir 90% pemain dari pemilih Van Football mencoba berada di depan kotak penalti dari gawang Delbas. Kali ini pendek saja kepada Sony. Sayang sekali tadi, gagal bola tanggung, serangan balik cepat kali ini dari Sandeleka. Wow, nomor punggung 88 tadi. Ya, masih. Oh, bola keluar lebih dahulu, kerjasama yang kurang tersusun baik tadi antara Ronald, antara Martin tadi ya, dan Dani gagal kali ini. Wow, cross goal! Tendangan roket tadi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Sandelik unggul ya, Mitra Olahraga. Tendangan yang sangat kencang sekali tadi ya. Sayang sekali tidak ada selebrasi yang mengarah ke kamera kami. Mitra Olahraga, sayang sekali. Setiap... 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Game yang kedua masih berjalan ya. Serangan balik cepat ya yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ya, nomor punggung 18 tadi ya. Willy, ya Willy berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya melalui tendangan yang roket-roket tadi ya. Kali ini serangan balik kembali, termotivasi kawan-kawan dari Sandelik kali ini. Lagi-lagi blunder terjadi. Ya, nomor punggung 7. Yap, gol! Vega, Vega. Tidak lama dari gol yang ditakan Willy ini, kembali Vega. Berhasil menggandakan keunggulan bagi Sandelik FC. 2-0 sementara. Ya ini. Ya,
sebuah strategi yang coba disimpan tadi ya para pemain-pemain dari Sandelik. Tim kedua ini sangat luar biasa ya memainkan permainannya, begitu terbentuk chemistry yang mereka miliki sehingga mampu sementara unggul dari kawan-kawan Family Fun Football. Kiki kali ini lebar kiki kepada Nadi. Ya, Nadi masih crossing ke depan. Sayang dicari Ryu tadi. Atau Okta ya. Lebar Vega kontrol sejenak tadi. Ada Glandi tadi lepas. Hampir saja Gombloh kali ini memang harus berada di pertahanan belakang terakhir ya Gombloh ini ya. Karena memang beberapa kali ditinggal oleh seorang Gombloh ini agak sedikit kedodoran ya pertahanan belakang dari Family Fun Football kali ini. Ya, Sony tadi. Lepas Sony kali ini. Masih Sony. Mencari support tadi. Oh, langsung Sony. Yo! Oh! Gol yang sangat baik sekali tadi. Umpan crossing diteruskan tendangan first time. Luar biasa. Iya. Yeah. Okta, nomor punggung 32 berhasil mengkonversikan sebuah tendangan crossing umpan sangat manja sekali ya dari Sony tadi ya. 2-1 kedudukan sementara Mitra Olahraga ya. Semakin menarik saja pertandingan dari game ke game sampai dengan saat ini. Baik dari Sandelik maupun dari kawan-kawan Family Fun Football. Kembali nomor punggung 16 tadi ada Okta. Ya, ada dua nomor Okta di sini ya. Namun dalam tim yang berbeda. Willy tadi mencoba merebut bola, sayang sekali sapu bersih kali ini. Pardosi jauh sekali dari jangkauan juga Sony tadi ya. Saksikan tadi ya, alur bola yang mengarah kepada Pardosi ini intensitasnya sangat kecil sekali ya, sehingga beberapa kali mentah ya. Sementara Pardosi ini memiliki naluri atau umpan-umpan yang sangat baik ya, dan juga visioner kadang-kadang ya. Kali ini melebar bola, ada Nadi, overlap jauh Nadi. Sedikit termotivasi kawan-kawan dengan lahirnya gol balasan dari Sony kali ini lagi-lagi. Crossing Sony, Yodi, oh, Kiki. Hampir-hampir saja heading tadi mematikan ya. Masih melenceng sebelah kanan gawang yang dikawal oleh Delbas. Oh, 12 ya. Saksikan Sandelik masih ada di sana. Hansen masih mencoba. Dennis menarik kawan-kawannya untuk bisa lebih dekat ya. Karena terlalu sulit apabila bola melakukan build up sementara pemain tengah tidak ada yang mencoba meminta bola ya. Ini sangat menyulitkan sekali. Atau minimal pemain back kiri atau back kanan bisa keluar ya, sedikit menarik perhatian pemain tengah dari lawan ya. Kembali kali ini dengan nomor punggung 11 Dani, melebar Dani kepada Vega. Sayang sekali. Angkat bola. Dua satu kedudukan sementara Mitra Olahraga. Sementara keunggulan masih berada di kubu kawan-kawan dari Sandelik ya. Gol ditekan oleh Willy dan juga oleh Ramon tadi. Parang ke dalam kali ini Gombloh yang dicari. Lebar bola. Kembali Gombloh. Jauh pada Nadi. Yo, Nadi. Sedikit lengah tadi Nadi. Tidak menjemput bola ya. Sementara di sana Dani sudah menunggu untuk mencuri bola. Tendangan lebar ke dalam saja. Iya. Arif tadi. Tenang sekali permainan seorang Arif ini ya, berada di posisi sebagai stopper atau sebagai gelandang bertahan ya.
umpan sentral. Kali ini Okta mencetak gol dari Pemilu Van Football tadi. Sayang selalu tidak sentuh bola. Ya, baik sekali Sony. Masih Sony. Wow, lincah sekali Sony. Sony. Oh, maksudnya kepada Pardosi tadi ya. Masih kita saksikan kawan-kawan dari Family Fun Football. Iya, jadi tadi sedikit dorongan yang dilakukan tadi terhadap Nico dan mendapatkan sebuah pelanggaran. Nico akan mencoba mengambil situasi bola mati. Iya, kita saksikan tidak menempatkan Ramon ya sebagai gelandang atau sebagai penyerang terakhir tadi ya. Langsung melebar bola. Oh, mengarah ke kotak penalti tadi. Diulang kembali sepertinya. Ada Nadi juga dari Family Fun Football. Nadi. Yo, Kiki. Langsung Kiki. Yo, wow. Bisa ditepis dengan baik. Sebuah penyelamatan yang sangat penting tadi ya. Terjadi gawang dari Delbas. Masih 2-1 sementara di Mitra Olahraga di game yang kedua ini dalam rangkaian friendly match pertandingan persahabatan antara Sandelik berhadapan dengan Family Fun Football di game yang kedua ini ya, di mana tadi game pertama berjalan dengan skor sama. Wow, goblok tadi hampir saja dengan postur yang besar. Ya, langsung wow. Nico beberapa kali memberikan ancaman di pertahanan belakang dari kawan-kawan Sandelik ini ya. Jaga gawang Tommy ya, jaga gawang yang berambut sangat nyentrik ini kita saksikan. Nomor punggung 44. Iya, serangan balik kali ini mengarah ke gawang Delbas. Ya, agak sedikit tidak terjaga ya tadi ya gawang dari Delbas ini. Oke ya, karena memang serangan justru dominasi dilakukan oleh kawan-kawan dari Family Fun Football ya. Walaupun mereka tertinggal, namun sekali lagi adalah sebuah catatan tersendiri karena serangan balik dari kawan-kawan Sandelik juga bahaya ya untuk Olahraga. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, lah, oh, salah tadi melakukan lempar ke dalam dan harus diulang dan juga diberikan overhandle kepada kawan-kawan dari Family Fun Football. Lemparan ke dalam, gombloh yang dicari, buang ke depan gombloh, sangat lugas sekali Kiki kali ini. Nadi, oh Sony rupanya bisa dibaca dengan baik tadi oleh Martin. Ya, permainan yang sangat taktis dari Dani. Ya, Sony kembali. Kiki masuk ke dalam. Kiki, ada Willy di sana. Ya, Sony lagi. Oh, pelanggaran tadi. Oh, handball rupanya. Ya, masih cukup was-was ya Sony, penjaga gawang dari Sandelik ini ya, dengan serangan-serangan yang begitu gencar tadi dari kawan-kawan Family Fun Football. Sementara Delbas masih menunggu jauh ya. Ya, kembali dua gol dari Willy dan juga dari Ramon tadi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi tim Sandelik ya. Sementara satu gol balasan tadi melalui aksi yang sangat baik antara Sony dan juga dengan Okta tadi. Willy kali ini angkat bola, lepas Dani maksudnya. Ada di sana Kevin. Willy. Julian. Atau Gladi. Elias tadi ya, Elias sebenarnya. Iya, masih. Dari sebelah kanan. Wow, tepat sekali tadi Delbas. Berhasil memetik bola dan aman-aman saja tadi Pardosi kali ini mencari sendiri. Pardosi tertinggal di depan. Sulit sekali ya seorang Pardosi ini, biasanya berada di
gelandang ya, kali ini mencoba berada di sebagai seorang striker ya, sesuai ujung tombak ya. Melebar kali ini, angkat Dani yang dicari, ada gombloh di sana lagi-lagi cukup tangguh. Delbas keluar dari sarangnya, oh pelanggaran, jelas ya. Ini pelanggaran, penguasaan yang sudah hampir 60% dari bola seorang penjaga gawang memang harus berakibat sangat sensitif ya. Dan langsung saja wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran lagi. Nadi kali ini, masih Nadi pada Sony, mundur kepada Nadi kembali, bermain kali ini mengkondisikan atau memberikan sebuah alur serangan yang bertahap ya. Ya ini dia Pardosi, ya ini saya katakan tadi ya, seorang Pardosi ini ya, gelandang yang juga mampu memberikan umpan-umpan baik, umpan-umpan manja ya. Kembali kali ini Ramon tadi, Ramon lepas tadi, oh pelanggaran terhadap Willy tadi. Ya, nomor punggung 91 tadi Kevin terlanggar tadi. Willy kali ini pendek kepada Ramon. Si Ramon, Willy melebar bola, baik sekali umpan yang sangat cakep sekali tadi. Dan nomor punggung 10, wow, maksudnya jelas tadi ya, jelas sekali Glandi dan mencoba melakukan tendangan langsung ya, memberikan sedikit shock terapi tadi kepada penjaga gawang Delbas. Masih 2-1 kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang kedua ini dalam rangkaian friendly match Sandelik FC berhadapan dengan kawan-kawan dari Family Fun Football FC. Masih bersama kami Menu Bola Lampung, jangan biarkan menua tanpa cerita. Angkat bola kali ini Glandi, langsung ada Gomblo dan Pardosi kali ini berada di belakang ya. Iya, pelanggaran seperti tadi. Kembali kita saksikan menit-menit akhir di game yang kedua sepertinya ya, sudah berjalan. Masih berjalan dan terjadi pergantian pemain sepertinya. Nomor punggung 17 Angga ya, coba digantikan tadi oleh Avandi. Ya, sudah cukup lelah rupanya Angga ini mengawal pertahanan belakangnya. Ada Ramon di sana, intercept kiki. Ramon, ya lepas tadi. Glandi kali ini, angkat bola. Oh, baik sekali penyelamatan yang begitu brilian tadi dari seorang Delbas tadi. Luar biasa nih kawan Angga. Juga penempatan bola yang sangat baik sekali dari Glandi tadi ya. Ya, memberikan sedikit kerja keras pada penjaga gawang Delbas tadi. Masih 2-1 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari Family Fun Football di game yang kedua ini. Saksikan Sandelik kali ini mau keluar lumpung sebelah tadi. Dani lepas ini, wow, balikan bola namun sudah keluar terlebih dahulu dan dinyatakan sebagai tendangan gawang saja. Sony cepat sekali. Family Fun Football kali ini ya, langsung saja mengarah ini dari center kanan. Sony lepas, Sony sudah menunggu di sana. Kontrol sejenak, langsung wow. Nomor punggung 13 tadi Nico, sayang sekali Nico harus dilanggar tadi oleh Hansen ya, atau oleh Elias tadi ya. Kali ini Pardosi akan mencoba tendangan bola langsung dari situasi bola mati ya. Saksikan apakah Pardosi mampu memberikan gol selanjutnya sehingga kedudukan akan kembali akan menjadi imbang 2-2. Ya, Pardosi angkat bola langsung, Tommy dengan baik sekali berhasil menangkap bola. Kembali langsung kita saksikan serangan balik, namun lagi-lagi alur serangan terputus kembali tadi. Nomor punggung 9 Arif Delbas melebar kepada Nadi yang jauh sekali menjemput bola, berhadapan dengan Dani tadi. Ya, baik sekali, tiga pemain sekaligus sudah mensupport di sana. Ada Sony, Nadi. Kali ini Nadi mencoba
cari Paradosi sepertinya. Baik sekali Paradosi, ini posisi yang sangat ideal dari seorang Paradosi ya. Mampu menjadi tembok atau memberikan umpan-umpan secara wall pass yang taktis sekali permainan dari seorang Paradosi. Ya, melebar bola kali ini. Sony sangat cerdik seorang kapten Dennis tadi dalam mencoba memberikan perlindungan kepada bola dan mengeluarkan di sebelah kiri gawang dari Tommy. Angkat bola. Masih 2-1 kedudukan sementara Mitra Laraga. Pertandingan di game yang ketiga ini. Sudah bersiap-siap juga kawan-kawan nanti akan menjalani pertandingan di game selanjutnya ya. Martin kali ini lemparan ke dalam. Ada Ramon. Masih Ramon. Ya, Ramon kembali mencetak gol kedua tadi dari Sandelik. Ya, sendiri dia berhadapan dengan Vega, sama-sama menggunakan jersey nomor 7 ya. Maaf kadang-kadang salah penyebutan ya Mitra Laraga tadi ya. Ya, kembali kita saksikan masih bersama kami menu bola Lampung dalam rangkaian friendly match di hari Minggu ini. Kawan-kawan dari Sandelik akan mencoba mempererat silaturahmi. Ya, salah lemparan tadi dengan kawan-kawan dari Family Fun Football melalui media sepak bola. Nadi. Ya, kali ini lepas. Baik sekali. Sony tadi bukan pelanggaran tadi, namun bola masih play on, disaksikan Kiki. Ya. Sepertinya Kiki tertangkap handsball tadi ya. Dan melihat wasit tadi tidak menuit pertandingan fluid tadi ketika Sony jatuh, karena memang bola menguntungkan bagi tim Family Fun Football tadi ya. Ya, kembali kita saksikan. Ada nomor punggung 10 di sana Belandi dari sektor kanan. Luar biasa Belandi, cepat sekali larinya. Avandi mencoba menghalau tadi. Ya, Kevin. Nico. Okta kali ini. Tengah tadi Arif. Lagi-lagi masih dari Family Fun Football melalui Sony, kerjasama yang berantai kita saksikan. Ya, Nico. Kiki tadi, Okta mulai terbentuk, kita saksikan. Oh, jelas sekali pelanggaran ya. Martin tadi betul-betul menghambat alur lari langkah kaki dari seorang Sony ini. Tendangan bebas kali ini jauh dari kotak penalti. Nadi atau Kiki mungkin akan melakukan tendangan langsung atau memberikan assist kepada rekan. Sudah menunggu Paradosi di sana. Adil Arif pada Sony, Jiko Vega. Angkat bola Kiki langsung. Ya, ada Ramon. Ya, Kiki. Langsung dia. Ya, ada Nadi masih. Angkat bola Nadi lebih dekat kepada kapten tim tadi. Ya, serangan balik cepat kesaksikan. Dani, masih Dani. Dani, Kevin yang dicari, melebar di sana. Sayang sekali. Bisa dipotong bola tadi oleh Avandi. Arif kali ini. Masih Kiki. Sony, silih berganti kita saksikan ya. Sebenarnya kolaborasi yang sangat baik ya di sektor kanan ini yang terlaga ya. Karena kita saksikan tadi dominasi serangan dari kawan-kawan Family Fun Football ini berada di sebelah kanan ya. Ya, dari bawah ada Nadi di sana, juga ada Sony, Kiki yang mencoba selalu menjemput bola ya. Nico, ada Vega. Arif tadi, sayang sekali ada Willy, melebar. Willy tidak melihat posisi dari Glandi yang sudah sedikit menarik diri. Dobloh kali ini. Avandi. Paradosi. Oh, jauh sekali tadi Paradosi, lebih dekat kepada Elias ya. Ada dua pemain yang menggunakan jersey nomor 17 di sini ya. Elias dan juga ada Glandi, ada Julian tadi ya di game pertama tadi. Ya, lepas bola. Paradosi langsung. Wow, hampir saja tadi
gol roket atau tendangan roket dari seorang Okta tadi mengulangi untuk bisanya mencetak gol kedua. Namun sayang sekali bisa ditepis dengan baik oleh Tommy. Angkat bola Nadi, serangan balik cepat kali ini melalui Dani ini sepertinya. Ya, Dani mencoba mengejar bola. Terus Dani. Ya, Dani. Bola dibuang saja oleh Arif tadi ya. Sebenarnya bisa seperti pas ke belakang tadi kepada penjaga gawang Delbas, namun terlalu jauh jaraknya Mitra Raga. Tidak ada request juga dari Delbas tadi ya. Ya, lempar ke dalam kali ini Martin. Arahkan kepada Kevin, lepas Kevin. Ada Vega di sana. Cerdik sekali Vega. Dani kali ini. Langsung Dani melengking bola. Yo! Tidak bisa terbayangkan tadi Mitra Olahraga ya, apabila tendangan dari seorang Dani ini berada tepat di mulut gawang tadi akan terjadi gol tadi ya. Namun sayang masih beruntung gawang Delbas lepas tadi dari gol ketiga ya. Masih 2-1 kedudukan sementara, keunggulan bagi kawan-kawan dari Sandelik di game yang kedua ini. Kembali Nadi kali ini masih bermain sangat sabar sekali ya, untuk bisa sedikit mengantisipasi bola supaya tidak cepat lepas ya, tidak kehilangan bola kawan-kawan. Bermain lebih tenang kali ini Kevin. Bomblok lagi. Oh Kevin, masih bisa Kevin di sana. Iya, ada Gladi. Oh, kedua kalinya memperoleh satu kesempatan yang sangat baik ya. Gladi juga mempunyai tendangan yang sangat kencang ya, Mitra ya. Beberapa kali di kesasingan tadi mencoba tendangan-tendangan langsung dengan final-final pasnya tadi, namun masih juga melenceng di sebelah kanan gawang dari Delbas tadi. Kembali masih gomblok kali ini ya, sebuah perubahan yang terjadi ya setelah gomblok turun ke belakang ya, memimpin rekan-rekannya untuk menjadi palang pintu terakhir. Dan juga Kiki sebagai seorang gelandang ya mampu bekerja dengan baik dan sangat efektif ya, sehingga berjalan sektor tengah dari Family Fun Football. Sony kali ini, Sony mencoba masuk ya, pelanggaran jelas terhadap Martin tadi ya. Angkat bola. Ya, usai sudah pertandingan di game yang kedua ini Mitra Olahraga, dengan skor akhir keunggulan bagi kawan-kawan dari Sandelik dengan skor 2-1. Selamat untuk kawan-kawan dari Sandelik yang sudah memenangkan pertandingan di game yang kedua ini. Dan kita akan melanjutkan pertandingan di game yang ketiga, dan kita akan kembali saat lagi setelah yang satu ini.